waktu aku masih kecil, orang tua dulu atau mungkin nenekku sering mengatakan jangan motong kuku di malam hari. Apa kalian pernah dengar? Jangan memotong kuku di malam hari. Memotong kuku di malam hari dapat menyebabkan umurmu pendek dan cepat mati. Gunting kuku adalah alat logam mekanik yang terbuat dari logam yang digunakan untuk memotong kuku. Gunting kuku adalah alat yang menggunakan prinsip kerja tuas. Sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang zaman dulu mengatakan kita nggak boleh motong kuku di malam hari? Kalau sampai kita motong kuku di malam hari, kemungkinan besar umur kita bakal pendek. Aku waktu dulu, waktu kecil berpikir seperti ini. Pada saat malam hari aku menggunting kuku, kegunting daging jari, aku teriak dan langsung mati. Pada saat malam hari, aku menggunting kuku, kegunting dagingku, aku teriak dan langsung jantungan mati. Alternatif lain. Pada saat malam hari, aku menggunting kuku, kegunting dagingku, aku teriak, kepleset, kejedot, mati. Pada malam hari, aku gunting kuku, kegunting daging, aku teriak, kepleset, kejedot meja. Pada malam hari, aku gunting kuku, kepotong daging, aku teriak, kepleset, kejedot, mati. Alternatif lain, pada malam hari, aku gunting kuku, kegunting daging, aku teriak, kepleset, kejedot. Saat aku masih sadarkan diri, aku coba meragap sesuatu di atas, dan ternyata, boom! Celengan ayam menyumbat tenggorokanku, aku tak bisa bernapas dan mati. Dan itu pun pemikiranku masa dulu waktu aku masih kecil, itu pun gak bisa dilogikakan, itu sesuatu yang sangat alay dan gak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk di zaman sekarang, di zaman yang sudah modern saat ini, untuk mitos itu aku gak tahu apakah bisa dibuktikan dengan logika atau enggak, cuman aku berpikir kenapa kita gak boleh memotong kuku di malam hari. Itu kemungkinan besar karena memang mungkin zaman dulu itu malam hari itu pencahayaan itu minim. Mungkin ada di beberapa daerah yang mungkin kekurangan atau miskin dengan tenaga listrik, lampu, ya. Jadi malam hari itu jangan motong kuku agar kita nggak salah potong. Karena mungkin secara nggak sengaja kita memotong kuku itu kadang bisa kepotong daging dan itu sakit banget. Pada malam hari saat aku memotong kuku, nggak sengaja kepotong daging, aku paling ngerintih kesakitan. Kalau menurut aku itu aja sih. Nggak boleh motong kuku di malam hari mungkin karena itu cahaya minim dan takutnya kepotong jari, kepotong ini ya, kepotong daging. Dan untuk selebihnya, kalau sampai memperpendek umur itu, aku nggak bisa mikir deh sampai ke sana. Mau pemikiran terlalu jauh dan terlalu liar banget seperti yang aku pikirkan tadi, itu nggak masuk akal. Kayaknya sekian aja dari saya. Saya Repricate. Nantikan video-videoku selanjutnya. Saya pamit undur diri dulu. Salam. Astaga, bungulnya pecah. Aro bungul banar. Aro muar dari tadi.